masih bisa nambah satu. Ayo. Satu lagi lah. Satu lagi lah. Ayo. Oke. Mas. Injury time saya bilang tadi, alhamdulillah. Satu gol lagi. Penambahan waktu injury time saya bilang dua gol, alhamdulillah. Berkah. Terima kasih anak-anakku. Dan alhamdulillah ternyata di proses itu betul kejadian bahwa percaya kepada proses. Mereka tidak bisa tiba-tiba bisa jadi bagus. Tampan. Iya, dan memang ini adalah kalau kita bicara ini dengan apa yang dilakukan oleh Jerman adalah menjadi salah satu cara ya, Bung. Bagaimana pelan-pelan mereka berinvestasi. Sintayong. Habis sudah pertandingan, peluit akhir. Nah, sebelum kita closing, Tom. Ya. Ada Pak Iwan, kita akan tahun depan. Ada pertanyaan juga kepada Hamdan. Mungkin Bung Tommy dulu mau tanya ke Pak Iwan. Silakan, Tom. Dan juga ya. Apa tanya nih? Yang jelas hasil pertandingan jelas, apalagi bahagia lah. Bahagia. Nah, apapun hasilnya kan luar biasa. Ya. Dan kita lihat memang permainan baik ya. Sehingga memang nyaris tidak ada bola-bola berbahaya di tempat kita. Ya. Saya lihat Rizky Ridho luar biasa main. Ya. Tenang. Kemudian jadi tetap lah dari sana ya. Jadi memang kita unggul ya Pak? Ya unggul ya Pak. Jadi position juga, berapa position kita kira? 60-40. Unggul kita ya? 60-40 lah. Ya? Nanti kita lihat ya. Shoot target juga banyak. Target lebih banyak. Hampir lah. Dua-dua hampir tadi. Karena kena apa? Kena pemain lawan ya. Jadi sekali lagi, terima kasih ya buat anak-anakku yang memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia. Kita dulu pertama teman-teman mengawal kalian, alhamdulillah tidak sia-sia sekarang. Ya, alhamdulillah lagi memang kita percaya sama proses ya lagi. Ya sekarang kita bisa lihat mudah-mudahan juga nanti akan lebih baik ya penampilan di momen-momen berikutnya. Dan sekali lagi terus ya Pak ya. Terus ya. Juga kepada pelatih juga terima kasih ya. Tunggu perhatian Sintayong yang tentunya jatuh bangun bersama kita dulu di saat sulit ya, di saat sulit kita hanya yang bersambil baru datang karena konflik. Waduh, penyesuaian dengan dia juga cukup sulit juga, tapi sekali lagi ternyata memang through the process ya, kita percaya kepada proses. Belum nanti ada resistensinya ya Pak ya. Ah iyalah, kemudian ngurus ngurus naturalisasi juga tidak mudah ya. Ada bagian naturalisasi Saudara Hamdan itu yang saya tugaskan ya. Untuk bisa bagaimana naturalisasi bisa diambil dan harus lebih baik. Oke. Dan memang debat tebal dulu. Kita sempat di bully lah segala macam. Tapi kita kembalikan kepada pelatih ya. Karena dia pelatih yang menginginkan itu. Jadi saya hanya memberikan pelayanan untuk bisa terrealisir itu ya. Terima kasih kepada Saudara Hamdan ya. Yang kita lihat hasilnya Ivan tadi. Ya. Baik ya. Sekali lagi terima kasih semuanya teman-teman juga Bung Tel yang selalu memberikan saran masukan kepada kami. Terima kasih ya. Pak. Ya, oke. Okay. Oke Bung Hamdan, sebelum closing ada yang sampaikan yang lain, banyak ini kita menyesuaikan. Apa namanya sahabat Anda? Saya pikir ini mungkin apa building block dari tim ini dibentuk pada zamannya Pak Iwan Bule kemudian dilanjutkan oleh Pak Erick Thohir gitu. Saya pikir ini bisa jadi golden age-nya timnas kita nih, karena kita golden bisa age. Timnas U23 sama timnas seniornya kualitasnya sebanding. Yes. Ya, jadi saya pikir dengan mengkombinasikan yang pengalaman gitu, pemain-pemain yang punya pengalaman seperti mungkin Jordi, terus kemudian pemain tengah kita kayak apa namanya Mark Klopp, ataupun yang pemain depan kita yang di senior di Mas Derajat sama pemain-pemain muda ya, yang guns kita kayak ada Rafael, terus kemudian Marcelino. Saya pikir ini sangat possible ya sebetulnya FIFA ranking kita tuh bisa tembus mungkin 120 kali ya. Insya Allah. Dalam waktu setahun dua tahun ya. Jadi ini kalau dua tahunnya mungkin ya harus bisa 120 ya. Era Pak Iwan juga kan naik ranking. Ya ada 179, 151 kan lumayan. Yes. 28 negara kita lewati ya. Tom, mau tanya Tom? Enggak tanya, cuma menambahkan. Yeah. Jadi walaupun Pak Iwan tidak ada mendukung langsung di stadion langsung, tapi hatinya ada di sana. Kalau saya pikir kan, karena bagaimanapun
itu adalah apa yang pernah ditabur oleh PSSI era Pak Iwan, bahwa dalam proses memang Pak Iwan ada di sini, katakanlah tidak menuai, tidak duduk di sana, itulah sepak bola. Yes. Tapi bagaimanapun generasi ini, Pak Iwan termasuk yang menabur. 2019 generasi Rizky Ridho, Hernando Ari, Ilham Rio, lalu Pratama Arhan, itu adalah generasi yang pertama TC ke Kroasia. Di masa-masa sebelum saat COVID. Saat COVID malah. Ya, jadi artinya sepak bola jangan lupa lah. Ada yang menabur, ada yang menyirami. Bahwa saat ini tumbuh, jangan lupakan yang ada duduk di sini. Saya selalu ingat Pak Iwan itu selalu membahasakan kepada anak apa timnas itu anak-anak ya toh. Iya. Anak. Jadi ya, pendekatannya bapak ke anak kalau saya lihat. Anak gitu loh. Jadi bagaimana dulu kita tahu ketika COVID Pak, bapak rangkul semuanya. Tidak ada duit bapak cariin duit kan gitu Pak. Itu kewajiban. Saya dengar sekali itu dan teman-teman EXO ya. Iya. Kewajiban. Ya, luar biasa. Ada kontribusi Pak Iwan dan publik pun mengakui itu. Amin. Sama-sama semuanya. Jadi jariah Pak. Amin. Amin jariah. Semua bukan. Jadi membuat orang bahagia katanya, membuat rakyat bahagia, salah satunya mungkin saya partikel kecil itu amal buat saya. Amin. Walaupun sebiji ini tetap di sebiji gandum tetap aja. Pak Iwan terima kasih. Sama-sama tempatnya, ya. Waktunya, fasilitasnya, makanannya, ini. Minumannya. Tadinya kami mau nonton bareng di kantor, tapi digeser sini hanya dengan waktu 1 jam. Jadi langsung siaran, bukan siaran langsung. Bukan siaran langsung, tapi langsung siaran. Datang pula Bung Hamedan, memeriahkan. Dia datang tanpa satu gol. Iya, ini injury time datang. Tahu pemain. Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama. Semua sukses. Sudah ditunggu interview sama teman-teman. Sudah selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you. Sampai jumpa. Sudah menit ke-89, 21 second. Mudah ketika kawan Rustam Ahalia dengan penampilan yang sangat enggak sampai kayaknya 4 sih, 3 lah. 3 menit. 3 iya. 3 menit. Anda prediksi selama 3 menit ya. Enggak selalu sampai 3 menit. Terus ada gol lagi enggak? Masih bisa nambah 1. Ini selalu benar. Ayo. Satu lagi lah. Satu lagi. Ayo. Iya. Soalnya tadi pagi prediksi 2-0. Kalau sampai ada satu gol lagi, Tom. Iya. Itu yang wah, dibanting. Dibanting. Emosion. Enggak. Satu gol. Kartu kuning dibanting. Oh dibanting itu nggak boleh tuh. Apa yang sesungguhnya terjadi ada sedikit kebingungan dua wasit. Jadi Pak Iwan nonton di rumah aja seperti ini, bagaimana stadion? Gila stadion. Bisa cuit. Nah ini sudah masuk. Emosi dan apa ke dalam hati, dalam Gardia, lempar ke dalam Gardia. Potong oleh Super Jenner. Masih kita lihat Sampamen. Lelah itu sih yang itu main Islam ya Tom. Lelah iya. Lelah mencari kemenangan. Wah kartu kuning. Kartu kuning kasih bagus. Bagus. Ayo pukul wasitnya. Wasitnya udah itu emosion. Dayong. Udah gue kasih ya. Berat. Mungkin kacau kita lihat di sini ya. Iya, dia kena. Ada dia. Bagusnya sih satu lagi nih. Belakangnya para kita berkomang. Gila ya. Wah. Ambil Fahmi. Bagus. Aduh, sayang. Kita agak menahan bola tadi. Kejar. Masih Arfan Safarov berduel. Kita lihat tadi. Belakang tertendang oleh Hernando Ari. Lalu bola ke depan. Bagus ya. Di kaki pemain Indonesia. Operannya bagus juga. Hei. Lintak Sulaiman. Masih Nita. Satu gol itu. Kejadian itu. Mudah-mudahan. Sananta ini dapat. Kasih lah. Satu gol lagi. Mak. Tommy Welly memprediksi
akan ada satu gol lagi di sisa waktu. Injury time saya bilang satu menit dengan injury time 3 menit. Dua lagi. Anda memprediksi akan ada satu gol itu. Injury time. Saya bilang dua gol. Alhamdulillah. Berkah. Terima kasih karena Anda. Apa yang Anda? Luar biasa, Tom. Luar biasa. Hamdan Hamdan kehadirannya memberi pengaruh pada suasana normal ini. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Anak-anak luar biasa. Top OP. Dan terjadi gol. Dan dikreat oleh pemain-pemain naturalisasi yang begitu dekat dengan beliau. Cantik. Luar biasa. Gol yang indah. Luar biasa. Kado pernikahan ya. Wah, juga pernikahan ya. Iya. Jangan kontaknya luar biasa. Iya. Tapi itu cantik bagus juga umpannya Pak. Oh iya. Iya, secantik pernikahannya. Ini kelas. Ya, kita lihat Bapak Presiden kita Jokowi beserta istri dan cucunya gembira dia. Luar biasa.